Moshi Moshi, Hachil di sini, dan hari ini kita akan memainkan game Oka Kitchen dan kita akan membuat makanan yang sangat menjijikan, guys. Ya udah, kalau gitu langsung aja teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada ikan, bahkan ada daun bawang, lalu ada tomat juga, dan kita bakal klik play. Ada 3 karakter di sini. Bagaimana kalau kita mulai dengan wanita ini? Hachil udah nggak sabar jadi chef yang sangat mengerikan. Nah, ceweknya di sini. Di sini ada semongko, jamur, roti, lalu pasta, bawang merah, lalu ada pir, wortel, berikutnya juga ada ikan, daging ayam, daging sapi, udang, cumi, dan ini apa ya? Kok warna biru? Lalu ada api, ada brokoli juga, dan kentang. Teman-teman, coba kalian tuliskan juga ya di kolom komentar, kira-kira kalian sukanya makanan apa? Atau makanan apa? Makanan aneh apa yang pernah kalian makan, guys? Dan sebelumnya, mohon di like juga ya guys ya. Support Hachil, like video ini, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Ya udah, kalau gitu kita akan coba pakai apa ya guys ya. Bagaimana kalau semongko? Oke, mantap jiwa. Semongkonya jangan jatuh. Dikasih makan kayak gini. Coba dulu deh. Buset, kulitnya langsung dimakan. Kocak dah, ini ceweknya rakus juga ya guys ya. Bagaimana kalau kita coba lagi? Nah, semongko, tapi kali ini kita bakal masak teman-teman. Kita arahin ke sini, kita goreng aja ya. Bisa nggak? Bisa dong, ada mentega juga. Iya, kita oleskan dulu. Semongkonya jadi gini teman-teman. Jadi kayak apa? Coklat gitu. Berikutnya kita bakal kasih bumbu. Ada apa ini? Black pepper, garam, lalu ada lemon, ada kecap, dan ini juga hot sauce kayaknya. Berikutnya juga ada sambal tomat dan mayones. Bukan itu ya, bukan mustard ya. Nah, berikutnya kita bakal coba kasih tomat. Gimana caranya? Mesti diginiin. Mantap jiwa. Berikutnya hot sauce. Semongkonya jadi hijau lagi, guys. Nah, kita bakal coba kasih aja. Wah, parah ini makanannya, guys. Berikutnya lagi kasih lemon sedikit biar seger. Jadi kuning. No. Hachil pinginnya warna hijau. Nah, lapis lagi. Gege gaming. Ya udah, kalau gitu berikutnya kita bakal kasih makan semongko ini. Nah, tiup dulu ya. Neng, tiup dulu. Berikutnya makan, Neng. Apa yang bakal terjadi? Ditelan. Parah. Dia kayaknya kepedasan, guys. Maafkan Hachil. Hachil harus menyiksa kamu. Oke, sekarang kita bakal coba ada nanas juga di sini. Yang paling atas apa ya? Kayaknya kol. Nah, ada jagung juga, stroberi, lalu ada buah persik ya. Pokoknya gitu deh. Karena gambarnya agak aneh, teman-teman. Nah, kita coba aja pakai gurita. Nah, kayaknya dia nggak suka, teman-teman. Tapi kok senyum lagi? Apa karena makanannya nggak dipiring? Nah, coba aja. Tuh kan nggak ngamuk, guys. Berarti tadi dia emang nggak suka ya. Dan dia lagi acting, teman-teman. Berikutnya kita bakal coba rebus, teman-teman. Dapat gurita rebus. Dimasak dulu. Dan airnya sekarang warnanya agak krim gitu, teman-teman. Kayaknya karena gurita deh. Dan Hachil berikutnya bakal kasih lemon cut. Parah. Lalu berikutnya kasih kecap. Nah, apakah airnya bakal hitam? Ternyata enggak, guys. Hachil kayaknya mesti tambahin mayones. Rasakan ini. Nah, berikutnya kita coba aja ya, guys ya. Kayak gini, tanpa yang pedas. Berikutnya letakinnya gimana? Langsung back aja gitu. Nah, langsung back. Apakah kamu suka? Ayo makan ini, Neng. Nyam nyam nyam. Dan apa? Parah, makanya jangan rakus. Oke, sekarang kita bakal coba. Bagaimana kalau buah ini ya, guys ya? Ini kita anggap aja buah naga ya, teman-teman ya. Karena bentuknya kayak gini. Hachil juga bingung mau sebutnya apa. Lah, malah tekan back. Sorry guys, ketekan back. Inginnya ketekan kulkasnya. Nah, klik lagi. Nih, kasih lu buah naga. Nih, katanya. Jangan ngambek, Neng. Ini sehat, Neng. Lalu campur udang. katanya. Kayaknya dia nggak suka seafood ya, guys ya. Kalau ayam gimana? Coba ayam. Kayak gini, suka? Nggak ada reaksi. Tapi dia ada bilang, Lalu berikutnya ada bawang.
katanya, eh belum boleh makan, mau dimasak dulu ini. Nah berikutnya kita bakal coba apa lagi ya? Yang ini deep fried. Oke, bagaimana ambil daging lainnya? Oh rupanya tekan ini. Nah tuh ada di sini, masukin aja semuanya. Mantep jiwa, loh kok buahnya? Nah masukin aja, tadi tiba-tiba gak tahu kenapa. Berikutnya tekan aja ini, digoreng, mantep jiwa, lah jadi bakso. Parah, ini mah tipu-tipu ya guys ya. Lalu berikutnya kita kasih hot saus. Cup. Oke, mantep jiwa, udah banyak ini. Berikutnya lagi kasih ini black pepper biar biar panas membara. Berikutnya lagi kita bakal masukin kecap. Kayaknya kalau di minyak gini nggak fungsi ya guys ya kecapnya. Nah somatnya, nah somat tomatnya maksudnya, kalau somat mah nama orang. Oke masukin aja tomatnya. Nah kan nggak fungsi guys. Bagaimana kalau kita coba aja keluar dulu. Nah kayak gini, baru kita kasih tomatnya. Nah kayak gini. Iya baru teman-teman jadi merah dan mukanya kayak agak jijik gitu ya. Parah, Hacil kok jadi jahat banget ya guys ya. Tapi gak apa-apalah, ini kita jadikan riset dari kelinci percobaan. Berikutnya kasih kecap biar asin pedas. Biar asin pedas. Buah naganya warna hitam. Kasih lemon lagi biar seger. Parah. Berikutnya lagi kita bakal kasih mayones 1, 2, 3. Iya mantep jiwa. Nih makan neng. Gimana rasanya? Makan lagi. Dan apa yang bakal terjadi? Acil kok merasa agak mual juga ya. Parah. Ya udah kalau gitu apa yang bisa dilakukan lagi ya di sini ya? Di sini ada. Oh rupanya ada minuman. Nah berikutnya kita bakal kasih apa ya bentar. Bagaimana kalau nanas teman-teman? Aha katanya dia suka guys. Bagaimana kalau kita coba? Parah, dikupas dulu neng. Banyak durinya itu, kulitnya agak kasar. Hadeh. Tapi dia suka ya guys ya. Malah kasih makan lagi, kurang asem. Dasar. Oi taruh dulu di piring. Salah Hacil sih. Ya udah kalau gitu letakin dulu ke sini. Wah katanya. Nih Hacil bakal racik supaya kamu suka ya neng. Berikutnya kita jus aja teman-teman. Nggak perlu kupas, langsung aja pakai mesinnya. Jadi jusnya. Wow. Sehat sekali. Oh bentar, Hacil dapat ide teman-teman. Bagaimana kalau kita kasih sahang? Parah. Berikutnya lagi kita bakal kasih garam yang agak banyak. Mantep jiwa. Lanjut lagi kasih kecap dan apa yang airnya makin hitam kayak jamu teman-teman. Oh, ya udah kalau gitu kasih hot saus. Airnya jadi hijau. Ngeri banget teman-teman. Ini mah Hacil nggak berani minum guys. Kalau teman-teman sendiri berani minum nggak? Hacil sih udah pasti angkat tangan ya. Minumannya aja udah gitu. Ya udah kalau gitu kita bakal kasih ke wanita ini. Kita panggil aja Siti. Halo Siti, minum ini ya biar sehat. Cucu, kereta mau masuk. Ya minum aja. Nah, minumnya kayak gimana sih? Minum lagi. Habisin. Katanya. Minum lagi lah. Dan apa yang bakal terjadi? Apakah reaksinya bakal sama? Ya elah, ternyata sama teman-teman. Hacil akan membuat mahakarya, yaitu minuman sehat. Nah, kasih aja minuman ini. Airnya sampai full, GG Gaming, lalu kagak ada apa-apa. Jadi ini 3. Is. Oke, udah 3 belum? Oke, udahlah, kebanyakan. Parah, ini juga 3. Oke, mantep jiwa. Lemon juga 3. 3. Oke, triple lemon. Saus. Kecapnya juga 3. Oke, hot sausnya 6. Kalau hot saus harus agak banyak teman-teman. Nah, airnya jadi air sirup pandan. Berikutnya jadi sirup strawberry. Dan mayones juga 3. Mayones banyak-banyak deh. Hacil pingin coba teman-teman. Karena dari tadi kita banyaknya yang hot saus. Kali ini kita bakal coba mayones. Halo Little City, ini ada minuman sehat buat kamu. Dia puyeng. Dia tumbang. Wow, ternyata ada ekspresi kayak gini teman-teman.
Parah tuh. Parah. Nah, kan kalau cewek lebih berekspresif, guys. Berikutnya kita bakal coba lagi yang lain ya. Karena di sini ada satu monster yang agak unik, teman-teman. Acil pengin coba lagi. Yang cewek tadi udah berhasil buat tumbang. Kali ini kamu. Bagaimana kalau dia kita kasih aja kentang? Katanya lalu brokoli. Dia suka. Oke, letakin aja. Enggak ada ekspresi sih. Kayak nyanyi aja. Ya udah, kalau gitu berikutnya ini sayurnya kita coba aja pakai ini lagi, teman-teman ya. Nah, brokolinya kita oseng-oseng. Lalu yang ini juga kentangnya dioseng-oseng. Ya harusnya kentangnya dipotong dulu ya. Nggak apa-apa deh, bulat-bulat aja. Nah, berikutnya kasih kecap. Brokoli super black. Lanjut lagi, lemon. Biar asem. Asem-asem. Kurang asem. Lanjut lagi. Nah, bagaimana kalau gini aja? Yup. Nah, berikutnya makan ini. Apa yang terjadi? Kayak gitu doang. Ya, cuma gitu doang. Nah, coba lagi kentang lemon. Apa yang terjadi? Blek. Agak beda kali ini ya. Ada lidahnya, teman-teman. Nah, berikutnya. Ya, ampun. Why? Kita harus kasih makan Yeti ini dulu. Bagaimana kalau jus? Jus buah naga. Ini kamu. Oh, dia suka. Katanya. Ya udah, coba kasih makan. Kalau suka, ekspresinya gimana? Katanya parah. Tapi Hacil tidak mau kasih makanan yang kayak gitu. Karena tujuan Hacil membuat makanan yang menjijikkan. Nah, Hacil bakal kasih jagung. Dia suka ya. Berikutnya kol. Kayak bola gitu. Dan buah ini. Dia suka juga. Ya ampun, dimakan dong. Letakin dulu kali. Kalau roti. Suka juga. Buset, ini monsternya kayaknya agak rakus ya. Kalau udang, dia nggak suka seafood. I see. Ya udah, kalau gitu kita buat jus dari semua ini. Nah, masukin aja. Masukin. Nggak boleh tiga ya? Nah, nggak bisa tiga. Wahai. Ya udah, kalau gitu gini aja tiga ini dulu. Nggak apa-apa. Berikutnya kita bakal blender. Minumannya kelihatan sangat seger. Kasih air. Bisa kayak gitu. Nah, berikutnya lagi kita bakal kasih kecap. Bagaimana kalau ini kita kasih kecap, teman-teman ya. Banyak-banyak kecap aja. Dan jadi minuman coklat. Parah. Bentar. Berikutnya yang ini kita bakal kasih saus aja banyak-banyak. Apakah si Yeti bakal keluarin api? Nah, udah cukup. Pertama-tama kita bakal kasih ini. Iya, makan dulu kol hot saus. Parah, nggak keluar api sih, tapi malah keluar asap. Dan berikutnya coklat. Ngeng. Lah, kenapa dia? Wek katanya. Belum juga minum. Minum. Apa yang terjadi? Cuma gitu doang. Ya, rupanya dia suka kecap ya. Kalau mayones gimana? Nah, katanya. Kayaknya dia mulai takut, guys. Oke, mantep jiwa. Minum ini. Minum dikit doang dong. Parah, wah, katanya. Ya, cuma gitu, no. Bagaimana kalau lemon udah ya? Bagaimana kalau black peppernya banyak-banyak? Katanya. Dia nangis lagi. Lalu garam banyak-banyak. Biar asik. Biar seger, Yeti. Nah, minum aja ya ini ya. Minum habisin. Dan apa yang bakal terjadi? Bah, cuma gitu lagi. No, ekspresinya kurang. Why? Udang tadi dia nggak suka ya? Ya udah, kalau gitu coba aja udang lagi. Cawannya kita lariin dulu. Udangnya kita bakal... ada oven juga. Ternyata bisa dipanggang. Ya udah, kalau gitu kita tambahkan lagi ini. Dia kayaknya nggak suka seafood. Kalau daging ini dia suka. Ini apa ya yang putih ya? Kenapa bentuknya agak aneh? Nah, bawang. Dia juga nggak suka, teman-teman. Yes. Ya udah, kalau gitu berikutnya kita bakal oven. Masukin aja semuanya. Masuk. Dan kita
panggang. Tik tok tik tok. Dan apa yang terjadi? Udah ya. Oke, buka aja. Ambil lagi. Bagaimana setelah ini kita kasih saus. Banyak-banyak. Nah, berikutnya lagi tomat ini, teman-teman. Hot sauce lagi. Parah, harusnya KO nih. Kalau orang asli mah KO ya, guys ya. Makan yang kayak gini. Nah, berikutnya nyam-nyam-nyam makan udangnya. Dan apa yang terjadi? Oke. Ya, cuma gitu. No. Bagaimana kalau kita rebus lagi ya, guys ya? Nah, coba aja rebus. Oke, setelah dipanggang, direbus lagi dan kasih lemon. Apakah dia bakal KO? Nah, kasih aja kayak gini, udah direbus. Tiup-tiup. Ah, gitu dong. Makan bawang dan apa yang nyam-nyam-nyam? Oh. Cuma gitu, nggak ada ekspresi. What? Monsternya nggak pilih makanan ya? Parah. Ya udah, kalau gitu ini lagi. Apa yang? Oke. Ya, nggak pingsan guys. Parah. Ya udah, kalau gitu coba lagi masukin tentakel. Hah? Gitu doang. Oi, aneh. Ya udah, kalau gitu coba aja kasih minuman lagi ya, guys ya. Minuman kayak gini. Apakah sama dengan cewek tadi? Nah, berikutnya kita bakal tiga ini. Oke, spesial dari Hacil Mahakarya kita, teman-teman. Tiga kali, oke. Lemon lagi tiga kali juga. Nggak tahu tiga kali apa enggak. Yang penting tuang aja dah. Parah. Nah, hot sauce-nya agak banyak, teman-teman. Ohohoi. Oke. Tuang-tuang, mantep jiwa. Lalu tomatnya, oke, tomatnya udah agak banyak. Oh, tuangnya mesti agak atas ya, baru kena ya. Ada. Nah, mesti kayak gini, teman-teman. Rupanya kayak gitu, tapi tadi tetap aja sih ada efeknya, teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu ulang lagi campur yang bagian penting. Berikutnya lagi kita bakal masukin mayones. Ini susu buat Yeti. Hohohoi. Nih, susu nih. Minum Yeti. Oke, tumbang lagi. Parah, ternyata minuman yang paling menakutkan. Minum lagi sampai habis. Udah, makanya rasakan minuman bintang 5 Hacil. Oke, buat las kasih aja udang dulu kayak gini. Katanya udangnya makan mentah. Oke, lalu minum. Ya, what? Dia muntahin kita. Parah, dasar tak sopan. Ya udah, minum tuh, rasakan kue dan Nah, ya udah, lima jadi chef killer, guys. Ada.